Lambert selalu menyerang Pak Anies dengan meminta apa sih prestasi Pak Anies. Dan, woi, sadarlah kalian penjilat. Ini kutanya sama kalian juga kembali nih. Apa prestasi presiden-presiden masa lalu sebelum menjabat dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai si Jokowi yang muka sedia kalbi awak. Coba dulu, kalian jelaskan dulu apa prestasi orang itu sebelum menjabat presiden. Salah satunya ya, ini paling pentingnya, apa prestasi si Jokowi sebelum menjabat presiden? Menjabat gubernur dari DKI, belum selesai lagi masa jabatan, dia sudah ambisi ingin menjadi presiden. Prestasinya cuma satu, pencitraan. Hah? Sampai ngerok-ngerok paret ke gorong-gorong. Sebentar. Awalnya saya sih biasa saja ya, ketika dia mengkritik Jokowi. Itu hal biasa. Tapi ketika ada kata-kata ini, sampai si Jokowi yang muka sedia kalbi awak, coba dulu. Si Jokowi yang muka sedia kalbi awak, coba dulu. Masuknya sudah body shaming ini. Masuknya sudah ke arah fisik ini. Kamu boleh mengkritik presiden, boleh silakan. Kebijakannya segala macam silakan dikritik. Tapi kalau sudah menyebut fisik seperti ini, mulutmu yang bosok itu. Presiden dikatain seperti biawak atau seperti jagal biawak dari mukanya. Ini masuk ke body shaming. Silakan mengkritik. Boleh-boleh saja, itu hak kalian. Tetapi kalau sudah menjurus ke fisik, orang juga pasti marah. Ya, silakan mengkritik bebas. Tetapi tidak harus menggunakan kata-kata itu. Kata-kata yang menghina secara fisik itu enggak boleh. Ya. Gayanya kamu sok pinter tapi body shaming. Gimana sih? Kacau ini. Namanya siapa ini? Saya lupa teman-teman. Kemarin sudah saya reaksi. Sudah reaksi tapi enggak sadar. Sampai kan? Si Jokowi yang muka sedia kalbi awak. Sebenarnya saya tidak suka body shaming, tapi melihat manusia satu ini saya benar-benar emosi. Dia pikir wajahnya seperti apa? Ngatain Pak Jokowi wajahnya seperti biawak, cuma pencitraan dan lain-lain. Dia juga mempertanyakan prestasi Pak Jokowi. Kelihatan banget orang ini selama ini hidup di hutan. Dia tidak pernah piknik atau pikniknya cuma sampai ke rumah tetangga sebelah. Jelas-jelas Pak Jokowi itu banyak prestasi. Sekarang banyak kemajuan, revitalisasi bandara, terminal, kemudian pasar, dan juga pelabuhan yang semakin bagus, semakin enak dipandang. Juga jalan-jalannya sudah semakin lancar, semakin bagus. Jalan tol, kemudian Trans Sumatera, Trans Jawa. Kayaknya orang ini memang benar-benar kampungan, nggak pernah keluar dari hutan. Dia bilang kita penjilat hanya karena membenci Pak Anies. Hei, siapa yang membenci Pak Anies? Kita cuma mempertanyakan apa prestasi Pak Anies. Dia bilang cuma karena dia berhasil menyelesaikan jabatannya di Jakarta. Semua pendahulunya juga sampai selesai. Tapi pendahulunya setidak-tidaknya memiliki prestasi. Seperti Pak Ahok misalnya, membangun Lingkar Semanggi. Dan juga rumah-rumah susun yang banyak membantu warga. Sedangkan prestasi Anies itu bikin tugu bambu, tugu batu, pasang waring, kemudian bikin trotoar yang dibongkar, pasang lagi, bongkar, pasang lagi. Ini loh banyak orang-orang yang katanya dia waras, katanya dia cerdas. Padahal benar-benar otaknya itu masih downgrade. Downgrade. Semoga Mas yang itu tadi melihat video saya dan kemudian mengambil kaca yang besar supaya dia tahu siapa dia sebenarnya. Sampai si Jokowi yang muka sedia kalbi awak. Jadi kawan, saya setit lagi ini karena ketika saya mendengarkan berulang-ulang, saya coba mendengarkan berulang-ulang, ketika pas nyampe di perkataan ini, rasanya saya sebagai putra Indonesia itu sakit kawan, sakit. Bapak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sah sampai saat ini. Dan wajib hukumnya untuk menghormati beliau. Ingat, wajib hukumnya menghormati beliau. Tunjukkan bahwa Anda itu punya etika. Punya sopan santun.
tidak seenak mulutmu itu. Saya jadi ragu tentang kecerdasanmu. Karena syarat kecerdasan itu yang pertama adalah sehat. Dan kalau saya lihat dari modelmu ini, Anda kayaknya kurang sehat. Kurang sehat. Nah, kalau kurang sehat berarti bukan cerdas, tapi tidak waras, gitu loh. Lanjut ya, saya lanjutin. Saya lanjut. Saya khawatir abang ini dulu ketika lahir dibisui, Pak. Karena busuknya mulutnya itu. Dan mungkinkah mungkin tidak ada sedikit pun minuman atau makanan yang halal yang masuk ke perutnya. Sehingga mulutnya sebusuk itu. Kau boleh membenci. Tidak suka dengan kepala negara, kau boleh. Silakan, itu hakmu. Tapi gunakanlah etikamu. Tunjukkan bahwa kamu itu pernah dididik oleh orang tuamu. Minimal, minimal. Minimal kamu itu tunjukkan pernah dididik oleh orang tuamu. Bahwasanya orang tuamu mendidik kamu menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Biarpun kenyataannya jebles gitu loh. Tapi minimal adalah sedikit. Sedikit bukti bahwa kamu itu pernah dididik dengan baik oleh orang tuamu. Keren, bos. Mulutmu busuk, kawan. Busuk. Mengkritik, silahkan mengkritik. Ya, kebijakan segala macam. Kau bilang pencitraan lah. Cepong-cepong kamu bilang penjilat lah, silakan. Tapi jangan body shaming, ya. Kelihatan orang cerdas enggaknya itu dilihat dari perkataannya ketika mengeluarkan statement, ya, menjurus ke arah fisik, menyerang ke arah fisik, bukan kebijakan, ya, bukan program-program yang dijalankan, yang dikritik, tapi ke arah fisik. Video ini sebenarnya kemarin sudah saya reaksi, teman-teman, sudah saya reaksi. Tapi saya nggak sadar kalau ada kata-kata biawak di ucapan yang dia sampaikan. Kalau hanya sekedar kritikan, silakan, nggak masalah. Ini sudah masuk ke tahap hinaan, hinaan fisik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau hanya sekitar program, ya, visi misi, apapun itulah, dikritik silakan. Monggo, terbuka. Tapi tentu dengan adab dan sopan santun begitu. Bagaimanapun pula, beliau Presiden Jokowi adalah presiden kita. Ya, presiden yang sah terpilih dengan mayoritas rakyat Indonesia. Ya. Pakai adab, pakai sopan santun. Jangan mulutnya asal jeplak saja. Gak ada sedikit pun kecerdasan di otakmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.